Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey. Tujuan kegiatan ini selain untuk menambah pengunjung di Gunung Andong, juga untuk memberdayakan pedagang-pedagang desa, pedagang-pedagang kecil untuk menjual makanan khas yang ada di Kecamatan Ngablak. Kegiatan ini mudah-mudahan akan terlaksana setiap bulan untuk pasar gunungnya. Di Kecamatan Ngablak ini adalah program dari teman-teman pendamping desa maupun teman-teman pembasuh desa. I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So launching pasar gunung ini menurut saya sangat bagus untuk pengembangan dari olahan lanjutan hasil pertanian dari wisata agrowisata Kecamatan Ngablak. Menurut saya ini sangat penting buat mengembangkan dan membuat memajukan ke wisata agro dan makanan-makanannya, usaha-usaha kecil dari rakyat-rakyat di sini, dan untuk memajukan perekonomian. Cukup enak dan bersaing dengan joget-joget yang lain. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi, Kepala Desa Girirejo. Terima kasih pendamping desa Bursa Inovasi Desa telah mengadakan acara pasar gunung yang cukup saya apresiasi, dan animo masyarakat cukup lumayan tinggi. Wisatawan juga pada datang, mereka bergembira sambil mencari rezeki. Saya berharap bahwa kegiatan ini tidak cuma sebagai kegiatan seremonial saja, namun kegiatan yang betul-betul menghasilkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita. Saya kepingin kegiatan ini nanti bisa dilaksanakan secara rutin, mungkin triwulanan atau mungkin bulanan, agar nanti masyarakat punya inovasi-inovasi baru bagaimana cara mendapatkan kesejahteraan, perluasan ekonomi di samping kegiatan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakatnya.